ya, ada dekorasi adat, dekorasi modern, ya, Toraja, Chinese, ya, macam-macam. Dan itu kami punya banyak macam-macam dekorasi yang bisa dipilih oleh klien. Paket apa sih yang lagi rame untuk paket wedding di Hotel Harper? Ya ini Eternal dan juga Extraordinary. Oke. Oh, ada lagi satu, Mbak. Toraja. Paket Toraja. Paket Toraja, konsep yang lagi booming untuk saat ini, yaitu mengadakan acara pernikahan di restoran. Konsep restoran kami itu adalah konsep indoor dan juga outdoor. Pas hari H, tidak boleh ada yang berenang dong, Mbak, atau pengunjung yang lain? Iya. Kita hold dulu, ya, untuk berenangnya, karena kalau misalnya untuk berenang nggak mungkin ya, kalau untuk malam-malam orang mau berenang. saya pengen menikah nih, budget saya sekian, coba dikomunikasikan dulu. Oh, ya. Bisa seperti itu? Kita coba komunikasikan dulu, saya punya budget sekian, ya, let me know, biar saya bantu untuk mensukseskan weddingnya. Okay. Manajernya. Nah, kalau di Harper sendiri, menurut kakak apa sih spesialnya Harper nih? Yang mungkin teman-teman atau pemirsa masih banyak yang belum tahu. Oh, ternyata ini spesialnya Harper dibandingkan dengan hotel lain. Baik, kalau hotel Harper sendiri itu di bawah naungan dari Archipelago. Dari Archipelago itu punya banyak hotel, ya. Ya, di antaranya ada, kalau di Makassar ini ada Hotel Aston, Hotel Fave, gitu. Okay. Dan tentunya Hotel Harper. Nah, Hotel Harper sendiri itu sudah ada di beberapa kota yang lain juga selain Makassar. Ada di Jakarta, ada di Jogja, Bali, Kupang, dan juga Banjarmasin. Okay. Jadi Hotel Harper ini mengambil konsep home like harmony. Home like harmony. Jadi nanti kalau Mbak Nita jalan-jalan ke Hotel Harper, Mbak Nita akan merasakan berkunjung serasa di rumah sendiri. Oke. Iya. Jadi, feels like home. Oh, jadi di tempat yang berbeda, tapi tetap merasa di rumah ya. Iya. Kayak itu yang membuatnya itu jadi lebih spesial dibandingkan hotel yang lainnya ya kak. Iya. Nah kalau untuk produk-produknya sendiri ya, seperti apa saja sih yang ditawarkan oleh Hotel Harper? Kalau kami itu punya kamar, ya, di 158 kamar, terdiri dari kamar superior, deluxe, junior suite, dan juga deluxe suite. Selain itu kami juga punya banyak ruangan meeting, ya, kapasitas 50 orang ada, kapasitas untuk 100 orang ada. Kita juga punya ballroom, ballroom itu kita gunakan untuk acara-acara wisuda, ya, acara-acara pernikahan, seperti itu konsepnya. Oke, jadi ada banyak produknya ya, mulai dari kamar, sekali. Tempat ruang meeting, ruang wisuda, dan ruang pernikahan. Dengan full fasilitas tentunya full ya. Full fasilitas? Iya, Mbak Nita suka berenang, kami ada pool, ya, ada kami ada juga kolam renang. Ya, di area kolam renang juga kami sediakan F&B di sana, okay, ya, food and beverage. Jadi kalau misalnya Mbak Nita mau makan, mau santai-santai, mau minum di sana, kebetulan poolnya itu bersebelahan dengan restorannya. Oke. Okay. Gitu. Berarti semua lokasinya juga di dalam sangat-sangat strategis, sangat ya, bakal strategis, memudahkan teman-teman karena feels like home juga, merasa seperti di rumah. Jadi mungkin teman-teman yang datang itu tidak, wah ini mungkin misalnya nih kayak ada orang yang baru datang ke hotel gitu. Yeah. Kalau di Harper mungkin kita tidak bakalan tersesat atau maksudnya tidak bakalan pusing ya kak, karena semua serba ini, serba mudah didapat untuk lokasi-lokasi. Aksesnya lebih mudah. Aksesnya lebih mudah. Yeah. Oke, okay, nah saya mau fokus tentang paket weddingnya nih kak. Paket wedding. Ini okay, buat teman-teman yang lagi cari hotel pernikahan. Buat teman-teman yang di Kota Makassar khususnya ya, ini kita mau dengarkan, mau kulik seperti apa saja paket wedding yang ditawarkan oleh Harper. Silakan kak. Siap. Sebelumnya saya mau jelaskan kalau ballroom yang dipunyai oleh Hotel Harper itu hanya satu saja. Oke, okay, hanya tapi satu itu merupakan kebanggaan bagi kami. Kenapa? Karena satu ballroom artinya event ataupun wedding yang berlangsung di hotel itu tidak terganggu dengan event-event yang lain. Oh iya ya, betul betul betul. Jadi lebih kesannya lebih private gitu. Di parkiran juga tidak rebut-rebutan parkiran, ya. Akses juga lebih mudah karena tidak ada macet-macetan. Iya, seperti betul, itu. Baru kepikiran ya, karena biasanya kalau orang-orang bisa salah ruangan kalau misalnya weddingnya dua di hotel yang sama kan, betul, pada saat hari yang sama. Nah, kalau di Harper ini cuma ada satu ruangan, berarti dalam satu hari bisanya cuma menghandle satu wedding. Dalam satu hari kita bisa wedding siang. Oh, sama wedding. Dan juga wedding malam. Oke, okay, jadi tidak akan bertabrakan dengan tamu-tamu lain. Tidak akan bertabrakan ya, dengan tamu-tamu yang lain. Oh, iya, betul-betul. Nah, iya, kalau, seperti itu. Kalau untuk paket-paket
paketnya sendiri kak? Paket-paketnya sendiri, paket-paketnya sendiri kita ada wedding tak package ya. Wedding tak package itu ada 300 packs, untuk per packsnya di harga 100.000. Oh, mulai dari 100.000. Mulai dari harga 100.000. Besar Harper mulai dari 100.000. Iya, mulai dari harga 100.000. Jadi dengan harga 100.000 itu sudah include dengan makanan dan juga ruangan ballroom kami tentunya. Oke, include dengan makanan, ruangan ballroom. Apa saja Kak? Kalau misalnya kita mau fokus ke yang 100 packs dulu ya. Jadi saya mau merinci nih supaya teman-teman yang mau bisa ternyata detailnya seperti itu. Oke. Nah, saya jelaskan untuk wedding tak package ini itu ada benefit yang pertama dapat 7 menu. Dapat tujuh menu. Appetizer, sudah dapat sup, ya, ikan, ayam, mie, sayur-sayuran, dan juga dessert. Seperti itu. Itu bisa, biasanya kan mungkin ya, meskipun makanan hotel, mungkin ada teman-teman yang, kayaknya kita mau coba dulu. Itu bisa tidak? Ada dong, test food maksudnya. Iya, test food. Jadi memang kita sudah jadwalkan 10 hari, ya, 10 hari sebelum hari H. Ya, sebelum hari kita tuh ada test food, dan juga setelah test food kita tuh lanjut dengan meeting koordinasi. Jadi segala sesuatu kan harus di tes dulu ya makanannya. Oke, ini sudah sesuai dengan selera saya atau mungkin lidahnya orang kan beda-beda ya. Mungkin bagi bapak ini keasinan, ini kemanisan. Jadi jalan tengahnya di mana nih? Mau asin apa manis? Jadi bakalan ada sesi test foodnya. Ada sesi test foodnya. Bukan cuma sesi test food pada saat itu, tapi sebelum acara berlangsung di hari H, kita akan tes lagi untuk makanannya. Wah bahaya ya kalau misalnya pas acara. Iya. Jadi dan untuk test foodnya sendiri, kalau yang paket 100.000 per packsnya ini, dia ke test foodnya itu untuk berapa orang? Test foodnya itu untuk 6 orang. 6 orang. Untuk 6 orang. Tante-tante aja, tak teman-teman. Memang semua teman-teman tak untuk test food. Iya. Kalau mau di up lagi, kita ada di Eternal Low Package. Oke, yang ini Eternal. Kalau Eternal itu minimal untuk pemesanan di 500 packs. Ada minimalnya. Ya, minimal pemesanan di 500 packs, harganya tuh di 67 juta. Oke. 67 juta itu apa-apa saja sih benefitnya? Itu kurang lebih sama dengan wedding tab package, cuma lebih banyak lagi benefit yang didapatkan. Contohnya seperti dekorasi. Ya, dekorasi kan ada banyak macam dekorasi, ya, ada dekorasi adat, dekorasi modern, Toraja, Chinese, ya, macam-macam. Dan itu kami punya banyak macam-macam dekorasi yang bisa dipilih oleh klien. Itu sudah include ya di dalam sudah include. Itu. Iya, bukan cuma itu saja, tapi selain dekorasi, musik, ya, MC-MC profesional tentunya, itu juga sudah termasuk. Oke, berarti yang 67 ini kita tinggal datang, nikah, pulang. Datang, nikah, pulang. Tinggal terima beres. Tinggal terima beres. Berarti kalau misalnya dari perbedaan yang 100 per pax itu mungkin benefitnya belum termasuk dekorasi dan lain-lain. Iya. Dengan paket yang wedding tak dengan harga 100.000 itu memang belum termasuk dekorasi, musik, MC seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, ya makanan yang kami sajikan juga makanan yang tentunya makanan yang bagus, begitu berkualitas. Apalagi chef kami adalah chef yang sudah berpengalaman. Tentunya dengan kreativitas yang chef buat, tentunya sudah handal lah untuk membuat masakan-masakan yang nikmat untuk warga-warga Makassar tentunya. Kalau di wedding-wedding seperti ini ada appetizer-nya tuh seperti apa saja? Apakah makanan-makanan khas Makassar kah? Iya. Atau yang nasional-nasional saja? Basically kita itu punya menu makanan yang bebas dipilih oleh klien. Ya, mungkin untuk appetizer misalnya. Appetizer kan ada salad buah, ada batagor, ada gado-gado dan lain-lain. Ya gitu. Jadi kalaupun memang menu yang ada di appetizer itu tidak ada sesuai dengan keinginan dari klien, klien bisa milih atau bisa on request. Bisa request. Okay. Misalnya makanan pembukanya Mbak Nita pengen apa? Apa ya?
apa ya, misalnya mungkin kayak puding atau apa. Puding, gitu. Puding masuk di dessert. Oh iya, puding masuk ya, di dessert. Kalau appetizer dessert, mungkin buah-buahnya mungkin ada ya, yang buah-buahan yang kitanya mau tapi tidak disediakan hotel ya, misalnya ya, itu bisa itu masuk di dalam request. Bisa, bisa masuk di dalam request. Walaupun sebenarnya buah-buahan di kami itu sudah termasuk di paket. Iya. Ya, walaupun tidak dipilih di menu tapi tetap ada nanti di hari H. Berarti semua itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi kalau yang paling banyak digunakan mungkin yang Eternal ya, yang masyarakat Kota Makassar sendiri, kalau sejauh permintaan paket wedding di Kota Makassar yang dihandle sama Harper, itu yang paling banyak digunakan tuh yang mana, Kak? Ada dua paket yang paling banyak digunakan, yaitu Eternal dan juga Extraordinary. Extraordinary. Iya. Bedanya antara Eternal dengan Extraordinary package adalah tambahan menu dan juga tambahan upgrade dekorasi. Okay. Tentunya dengan momen sekali seumur hidup ya, pengennya kita seperti itu ya. Sekali seumur hidup kita juga pengen acaranya itu kelihatan yang bagus, meriah, mewah seperti itu ya. Jadi masing-masing konsep ya sesuai dengan permintaan klien. Klien pengen apa nih? Pengen yang Extraordinary, Eternal, atau wedding tak seperti itu. Oke, pokoknya Harper siap nih mau apapun yang paket yang dipilih sama teman-teman yang mau wedding. Iya, jadi event wedding itu adalah event yang memang acara yang diidam-idamkan tentunya. Betul sekali. Tentunya kami pun juga ya, untuk menghandle event wedding ya bukan main-main juga, karena ini acaranya orang yang betul-betul diidam-idamkan seperti satu itu. Satu kali seumur hidup kalau bisa. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau yang saya lihat di sini juga kalau Eternal minimal 500, kalau Extraordinary juga minimal 500. Terus bedanya itu cuman di bedaan, kalau di Extraordinary cuman ada tambahan dekorasi. Dekorasi, tambahan menu, juga tambahan kamar tentunya. Oh, tambahan kamar juga. Iya, kalau Eternal bisa dapat berapa kamar, Kak? Kalau untuk Eternal itu bisa dapat dua kamar. Kamar junior sama kamar superior. Okay, nah, kalau kamar Extraordinary itu bisa dapat 3 kamar. Okay. Satu kamar junior suite dan juga 2 kamar superior. Oke. Okay. Gitu. Dekorasi yang lebih megah juga, makanannya lebih komplit juga, dan juga ada nih untuk tambahan-tambahan makanan seperti pondokan ya, bakso atau coto, itu ada tambahannya di paket Extraordinary. Okay, jadi kalau Mbak Nita nanya paket apa sih yang lagi rame untuk paket wedding di Hotel Harper, ya ini Eternal dan juga Extraordinary. Okay, oh ada lagi satu Mbak, Toraja. Paket Toraja. Paket Toraja. Toraja juga ini kan juga ramai banget nih di area Sudiang itu ya. Jadi teman-teman yang pengen menikah dengan ada Toraja, juga kami juga menyediakan paket Toraja di Hotel Harper. Jadi dekor-dekornya tuh nuansa-nuansa di Toraja ya. Nuansa-nuansa di Toraja. Oke, ini juga di tersedia di Harper dengan harga yang kalau saya lihat di sini harganya di atas Eternal, di bawah Extraordinary. Iya. Kita di harga 75 juta. 75 juta minimal 500. Minimal 500. Kalau perbedaannya di antara ketiga paket ini, kalau Toraja dia spesifiknya dia seperti apa? Basically untuk Toraja kita di desainnya ya, dan juga untuk layoutnya kita lebih ke perjamuan seperti itu. Jadi wedding kan itu ada beberapa macam ya, ada wedding Toraja, ada wedding Bugis, wedding adat Jawa, Chinese, Syari, itu konsep-konsep itu sesuai dengan requestnya klien. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah Toraja, artinya konsep itu menuju ke perjamuan, ya lebih ke prasmanan yang tamu-tamu datang secara bersamaan, ya duduk semua rapi, kemudian kita buka acara itu, ya jalanlah acara sesuai dengan rundown-nya. Nah, kalau bedanya dengan acara-acara adat Bugis misalnya, orang datang itu in out. Datang ya, naik atas pelaminan ya, mendoakan, makan dulu. Makan. Ya, makan habis itu pulang. Orang berganti-gantian, terus in out. Nah,
Nah, kalau Toraja orang ngumpul dulu, ngumpul semua. Chinese juga seperti itu. Jadi ngumpul semuanya, kita apa namanya? Jalankan acara sesuai dengan randonya, berdoa sama-sama, makan sama-sama, habis itu pulang. Oh, jadi semua lebih kebersamaan ya kalau yang lebih kebersamaan dengan yang Chinese. Iya, sesuai dengan adatnya masing-masing dan sesuai dengan request. Sesuai dengan request. Iya. Kalau dari kakak sendiri nih yang paling mudah menghandle paket yang mana? Karena di Hotel Harper ya, setiap Sabtu Minggu siang ataupun malam itu selalu terisi dengan acara-acara pernikahan. Jadi kalau ditanya lebih suka handle paket yang mana, sama aja semuanya. Kita tidak membeda-bedakan paket yang ini lebih bagus, paket yang ini lebih bagus, tidak. Tapi untuk handle acara pernikahan itu ya betul-betul kita komitmen untuk serius dalam menghandle acara wedding. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan paket ini dengan paket ini. Dari segi pelayanan ya, dari segi kualitas makanan, nah tentunya itu yang harus kami jaga. Jadi meskipun ambil kalau misalnya saya ambil paket termurah, saya dan keluarga serta tamu-tamu saya bakalan tetap mendapatkan pelayanan seperti kalau misalnya kakak melayani paket termahal gitu. Iya, tentunya seperti itu. Ingat ya, Harper itu ya feels like home. Jadi semua kayak untuk pelayanannya, dan ini yang paling penting ya teman-teman, pelayanan. Kalau kita menggunakan sesuatu apalagi jasa seperti ini, pelayanan pasti yang nomor satu ya. Karena biasanya kalau misalnya hotelnya, staffnya gamustu-gamustu kan, iya, enggak enak tongki itu, pesta apa perasaannya kita, iya, kerasa krusuk. Bagi saya dan juga tim saya di Hotel Harper, bagi kami itu bekerja di bidang wedding itu bukan cuma kerjaan, tapi kami jadikan itu sebagai ladang pahala. Kenapa seperti itu? Karena dimana kita menjadi tim sukses ya, rasa kekeluargaan ada untuk menuju keberhasilan pernikahan. Sama-sama kita ketahui bahwa pernikahan itu kan adalah sesuatu yang menuju ke jenjang yang lebih serius dan halal. Iya, betul-betul. Jadi mindsetnya kami adalah kami menghandle acara pernikahan ini ya, selain pekerjaan kita juga membantu teman-teman kita yang lagi struggling di statusnya dia untuk menghalalkan si calonnya ini. Kayak gitu. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, ini kan berupa kebaikan yang seperti ini. Tidak salah lagi meskipun lokasinya mungkin yang lumayan jauh dari kota ya, karena ini ada di daerah Sudiang ya, dekat bandara, dikit lagi bandara. Kalau untuk masalah lokasinya sendiri, ada tantangan tidak dari pihak Harper sendiri kalau mau menyelenggarakan pesta ini? Iya, justru lokasi yang kami punya, kami merasa itu lebih strategis. Lebih strategis karena apa? Di area Sudiang dan sekitarnya itu tidak seramai dengan di kota Makassar, karena kan Archipelago punya banyak hotel, kita berbagi tugas ya. Nah, kalau di Archipelago di bagian perkotaan, kami punya Hotel Aston, ada Hotel Fate juga. Nah, kalau di area Sudiang ada Harper, seperti itu. Jadi kalau untuk konsepnya pernikahan di area Taman Rea ya, ke sana Sudiang, Maros, Edaya, kayak gitu kan. Nah, itu lebih ke Hotel Harper. Oke. Mungkin dan bahkan juga mungkin teman-teman dari Maros sudah ada tidak yang pernah menggunakan ini kayaknya yang terdekat di kota gitu. Sepertinya bukan sudah ada, tapi sering. Aduh. Iya, karena dekat dari kota Maros ya, dari Kabupaten Maros. Jadi betul, pilihan juga. Itu jadi salah satu nilai plus sih sebenarnya ya, karena yang pasti yang dari Maros ya pilih hotel yang terdekat dari mereka. Hotel yang terdekat sudah dari mereka. Sudah Makassar memilih ya, kita dapat lagi benefit dari orang Maros. Iya, betul. Gitu sekali ya. Jadi bukan masalah sebenarnya. Ada lagi nih Mbak Nita, konsep yang lagi booming untuk saat ini. Yang lagi booming. Yang lagi booming yaitu mengadakan acara pernikahan di restoran. Konsep restoran kami itu adalah konsep indoor dan juga outdoor. Jadi kadang-kadang kan saya pengen acara pernikahannya, tapi saya pengennya yang intimate saja. Ya, yang intimate, yang saya tuh pengennya yang ada area indoornya, ada outdoornya. Saya pengen temanya itu rustic, seperti itu. Itu kami punya konsep seperti itu. Oh, dan ini di dalam hotel yang berarti outdoornya kan langsung di kolam renang ya? Iya. Outdoornya langsung kolam renang, karena kebetulan restoran kami bersambung dengan kolam renang. Oke, kalau itu untuk paketnya dia start mulai berapaan, Kak? Kalau itu sama seperti ini ya, di wedding tar
eternal juga ada, extraordinary jadi ada, tapi kita custom. Oke, iya. Jadi lokasinya yang bukan di ballroom tapi dipindahkan ke resto, seperti itu? Iya, betul. Oke, jadi... Karena intimate, jadi kita custom untuk acaranya itu kita pindahkan di area restoran, kita buat layoutnya sebagus dan sedemikian room, sedemikian rupa sehingga kelihatan lebih bagus. Berarti gitu. Pas hari H, tidak boleh ada yang berenang dong kayak pengunjung yang lain? Iya. Kita hold dulu, okay. Ya untuk berenangnya karena kalau misalnya untuk berenang nggak mungkin ya, kalau untuk malam-malam orang mau berenang. Ya. Dan kebanyakan untuk intimate wedding memang untuk acara malam, gitu. Okay. Ya karena pagi-pagi kan restorannya kepake untuk breakfast. Iya. Betul. Iya. Oh jadi bisa intimate wedding bisa, juga. Jadi buat teman-teman yang banyak ya saya lihat sekarang genci-genci temanku saya 5G siapa ini saya mau undang. Iya. Ternyata bisa Ji intimate wedding juga di Harper. Bisa banget. Nah, dan, kalau, dan juga untuk di restoran kami sendiri setupan untuk makanannya itu sudah dengan setupan on wood display sesuai dengan temanya Hotel Harper ya, rustic, jadi tatakannya itu dasarnya kayu. Okay. Jadi kelihatan lebih estetik seperti itu. Estetik. Okay, lebih estetik. Sekarang kenapa harus estetik? Estetik. Yeah. Okay. Nah, kalau ini kan semua saya lihat kayak minimal. Kalau untuk maksimalnya dengan kapasitas ballroom kami yang di 32 dikali 18 meter ya kami maksimalkan untuk wedding itu di 1200 pax. 1200? Iya, karena selain kita punya ballroom kami pun juga punya foyer yang luasnya itu 20 dikali 15 meter untuk ballroom dan juga foyer, jadi sangat cukup luas sekali untuk kapasitas 1200. Apalagi mengingat bahwa wedding dengan konsep adat Bugis itu kan in out, jadi kita tidak perlu untuk membuat layout kursi ya sebanyak dengan tamu itu 1200 kan in out. Iya betul. Gitu kecuali untuk wedding Toraja. Nah kalau untuk wedding Toraja sendiri kita bisa maksimal di 700 pax. Maksimal di 700. Iya, kalau untuk Toraja karena kan ngumpul semua. Iya. Betul-betul, iya. Berarti bisa maksimal di 1200. Kalau misalnya nih Kak contoh ya, yeah. Mau ambil eternal minimal 500. Minimal 500. Terus tapi kita mau request ada di 700 gitu. Yeah. Tambahan biayanya biayanya. Nah, kalau untuk tambahan biayanya untuk di eternal itu di 125.000. Jadi dengan paket 67 juta ini kan untuk 500 orang. Jadi kalau misalnya mau tambahan, oh saya mau additional untuk 100 pax nih. Nah, itulah tadi harganya di harga 125.000 dikali 100 pax. Oke, okay, jadi tambahannya tinggal tambah 25.000 dari yang wedding tak ya, Kak? Iya. Kalau extraordinary tambah berapa, Kak? Kalau untuk extraordinary sendiri, ya kita tambahnya di 135.000 untuk per pax-nya. 135. Iya. Oke, 125. Oke, wah ini. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang mau menyelenggarakan wedding dalam tapi untuk book-book-booknya, keep-keep-keep-nya itu bagaimana syarat dan ketentuannya, Kak? Untuk book-book-book-nya dan keep-keep-keep-nya. Kita tuh selalu ada deposit ya. Soal deposit pengikat tanggal ya. Iya, yang menentukan bahwa ini saya pengen mengadakan wedding di tanggal sekian. Untuk klien-klien wedding sendiri dalam satu hari itu bukan cuma 1, 2, 3 klien yang datang ke hotel, belum lagi yang lewat telemarketing, yang telepon langsung, pasti akan ada banyak sekali klien-klien yang mencari dan tidak sedikit tabrakan dengan klien-klien yang lain. Betul. Jadi kami pun juga harus mengambil kepastian yang kan tidak enak digantung. Jadi kami pun juga mengambil kepastian tahu mana nih klien mana nih yang DP duluan, itulah yang yang confirm untuk acara di tanggal tersebut. Nah, deposit itu kami minimal itu di 10 juta. Minimal 10 juta untuk semuanya atau beda-beda? Untuk semuanya. Termasuk yang wedding. Wedding tak. Oh, okay. Wedding tak, eternal, extraordinary ataupun Toraja, DP-nya itu di 10 juta. Iya, adapun pelunasannya itu 10 hari sebelum hari H. Termasuk ini ya, termasuk
termasuk lama ya untuk pelunasan, iya, 10 hari sebelum hari-hari. Jadi kalau misalnya nih Mbak Nita, saya deposit di bulan Februari, mm-hmm, ya deposit deposit di bulan Februari untuk acara di bulan Desember, mm-hmm, misalnya. Mm-hmm. Jadi selama Februari ke Desember, oh bulan depan di bulan Maret saya mau bayar lagi deh 10 juta. Semacam dicicil ya. Iya. Bisa. April boleh lagi ya, tambah lagi 10 juta. Bulan depan 10 juta, bulan depan 10 juta, sampai akhirnya nyampe di bulan Desember. Desember. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oh. Yang terpenting adalah 10 hari sebelum hari H pembayarannya sudah harus lunas. Oke, jadi ini sebenarnya memudahkan juga ya. Iya, jadi memudahkan. Mungkin teman-teman mungkin ada yang merasa kemahalan, nah itu bisa dicicil per bulan sebenarnya, iya, dari Harper. Iya. Oke, ini termasuk menarik sih sebenarnya. Iya, dan lebih memudahkan. Memudahkan. Nah, ya, iya. Jadi ada banyak pilihannya, terus lokasinya juga strategis. Ya, sangat strategis ya buat yang dari Maros, Tambalan Raya ke sana, bahkan yang di Kota Makassar ini bisa menjadi pilihan. Ada. Satunya. Klien-klien juga banyak ada yang karena kan tol, iya, dengan Harper kan sambil keren, kita lewat Badoka kan. Iya, sebenarnya aksesnya tuh lebih mudah sebenarnya. Orang Makassar pun juga kalau kesedihan kan kalau lewat tol lebih dekat lagi. Iya, betul. Iya. Karena tidak macet ya. Tidak macet. Oke, okay, itu dia pro wedding. Ini saya lihat ada engagement juga kan. Iya, kalau engagement cuma satu ya. Paketnya. Iya. Kembali lagi semua paket-paket yang ada di sini, ya itu kita bisa custom. Okay. Ya kita bisa custom sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan aturan yang telah kami buat di sini. Mm-hmm. Tentunya kita win-win solutionnya pada saat mungkin saya pengen menikah nih, budget saya sekian, coba dikomunikasikan dulu. Oh, ya. Bisa seperti itu. Kita coba komunikasikan dulu, mm-hmm, ya, karena kalau misalnya kita sama ratakan semua orang sepertinya itu tidak, ya sama rata belum tentu adil ya. Iya, jadi kalau misalnya kita punya, oh saya ini pengen punya konsep wedding seperti ini, saya punya budget sekian, ya let me know, biar saya bantu untuk mensukseskan weddingnya. Oke, jadi bisa juga ya, jadi di luar paket ini teman-teman bisa request juga, on bisa request, disesuaikan juga budgetnya ya, jadi kalau misalnya punya budget mungkin belum cukup 67 juta, iya, bisa. Jangan pernah sungkan untuk membicarakan tentang budget, karena untuk memeriahkan dan juga untuk membuat acara wedding Anda ini lebih berkesan, ya tentunya kita lebih komprehensif, saling terbuka untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Bisa guys, ternyata di Harper. Jadi ini bisa jadi patokan ya sebenarnya, tapi bisa kalau dia dikomunikasikan itu bisa dapat harga, bisa disesuaikan ya tentunya dengan fasilitas yang berbeda ya, tapi ya, tentu memberikan pelayanan yang maksimal dan tentunya. Iya. Keren-keren Kak. Kalau yang ini sendiri dia apa nih Kak? Tipai package. Kalau tipai package itu kita minimal di 50 packs. Ya, minimal di 50 packs intimate, ya. Iya, lebih ke intimate juga. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang mau mengadakan acara tipe juga kami ada ruangan tersendiri. Untuk 50 packs ada, untuk 100 packs ada. Oh, seperti jadi bukan itu, di ballroom yang itu. Bukan ya, di ballroom kebesaran. Iya. Oke, ini mungkin untuk 10 juta bisa dijelaskan detailnya, mungkin ada di sini teman-teman yang mau juga nih Kak, untuk yang 10 juta dibandingkan yang puluhan juta, sempat ada yang berminat gitu, yang 10 jutanya dia seperti apa? Iya, kalau untuk tipe sendiri itu kita sediakan 7 menu sama seperti di paket wedding ta, kemudian ada free kamar juga untuk kamu, untuk satu kamar junior suite. Iya, jadi sudah dapat tipe kamar yang tipe suite yang tentunya bagus dan juga luas. Seperti itu. Jadi 7 menu, kamar sama lokasi dekorasi. Standar dan dekorasi juga sudah ada untuk tipai. Standar dekorasi. Oke. Okay. Iya. Standar dekorasi juga sudah ada. Bukan teman-teman, cuma itu kita juga siapkan jus. Jus. Oke. Okay. Jus berlaku loh di semua paket ini. Kita okay, ada banyak macam-macam jus, guava, oreng, melon, watermelon. Bisa dipilih. Iya, bisa. Oke. Okay. Oke, okay, ini bisa jadi referensi teman-teman buat kalian yang lagi cari hotel pernikahan di usia-usia 20 berapa ya? 20 berapa ya? 20 berapa ya? Pokoknya siapapun silahkan
Untuk teman-teman misalnya mau mengontak Kak Fadli itu gimana caranya, Kak? Caranya kontak di WA. Di WA saja. Di 0822 6470-8788. Ya, di Instagram Harper juga bisa. Oke, silahkan teman-teman. Ini ada banyak pilihannya. Yang mau ketemu sama Kak Fadli secara langsung juga bisa, Kak? Bisa, jalan-jalan mikir langsung ke Hotel Harper. Oke, jalan-jalan ke Hotel Harper, guys. Bukan cuma itu. Kalau misalnya teman-teman semuanya mungkin lagi sibuk di kerjaan, malam pulang ke rumah terus sudah capek lagi untuk mau keluar, enggak apa-apa, kontak-kontak saja, saya akan datangi rumah teman-teman semuanya. Oke, jadi Kak Fadli siap datangi rumah kalian teman-teman untuk mewujudkan dream wedding kalian dengan budget berapapun bisa lah ya, dikomunikasikan saja. Iya. Oke, Kak Fadli, terima kasih banyak sudah bersedia hadir, meluangkan waktunya untuk memberikan atau menjelaskan paket-paket wedding dan Harper secara umumnya. Ini tentunya bakal menjadi rekomendasi buat teman-teman. Terima kasih, Kak, telah berkunjung ke Rian Rekan. Sama-sama, iya. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk kalian kalau misalnya punya teman yang mau melangsungkan pernikahan, boleh direkomendasikan hotel ini karena ada banyak pilihannya dan bahkan budgetnya yang paling penting juga bisa dikomunikasikan, Kak. Let's get it out. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.